Persaingan segmen EV kali ini nampak lebih rancak, terutamanya sekali bila kehadiran Tesla kat market Malaysia dapat memberi impak yang besar terhadap pengguna EV dan jenama pesaing. Satu lagi jenama terkenal di bawah Mercedes-Benz dan Geely Holding iaitu Smart. Smart akan bakal menyertai saingan dengan introduction model EV terbaru pada tahun ini iaitu Smart #1. Aku nak share pada anda beberapa maklumat teknikal mengenai Smart #1 yang bakal dilancarkan pada 2023. Ia dibangunkan menggunakan platform EV SEA daripada Geely, iaitu platform sama yang digunakan oleh Volvo EX30. Dikuasai bateri berkapasiti 66 kW dengan jarak perjalanan sehingga 440 km, pengecasan AC 22 kW daripada 10 ke 80% sekitar 3.5 jam dan pengecasan DC 150 kW daripada 10 ke 80% di bawah 30 minit. Dari segi kuasa, Smart #1 dijana menggunakan satu motor elektrik pada roda belakang RWD. Ia menghasilkan 268 horsepower dan 343 Nm of torque dengan kelajuan maksimum anggaran dalam 180 km per hour. Smart ni ada versi Brabus. Untuk versi Brabus menghasilkan 426 horsepower dan 543 Nm of torque dengan speed 0 ke 100 km dalam masa 3.9 saat. Nampak biasa tapi gila. Dari segi saiz, Smart #1 memiliki dimensi 4270mm panjang, 1822mm lebar dan 1636mm tinggi, 2750mm jarak roda dan kelegaan jarak bumi 182mm. Dari segi rekaan luaran, ia didatangkan dengan lampu depan Cyberspark Matrix LED, DLR LED, grill hadapan yang mempunyai cahaya, pemegang pintu elektrik bercahaya, logo sisi bercahaya, tayar 19 inci dan bumbung Hello Panoramic. Pada pasaran global, Smart #1 ditawarkan dengan 4 varian iaitu Pro Plus, Premium Plus dan Brabus. Setakat ni masih belum dapat dipastikan berapa varian yang akan ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Pada bahagian dalam, Smart #1 terdapat rupa bentuk rekaan Mercedes-Benz bersama papan pemuka berbentuk T. Ia turut dilengkapi skrin infotainment bersaiz 12.8 inci di tengah dan skrin infotainment bersaiz 9.2 inci bersama head-up display HUD berwarna 10 inci di bahagian pemandu. Ditambahkan pula lagi ciri premium, Smart #1 turut dilengkapi sistem bunyi jenama Beats bersama 13 pembesar suara 640 watt bersama fungsi Android Auto, Apple CarPlay dan pengecas tanpa wire. Sama-sama kita nantikan pengumuman rasmi dari Smart Malaysia mengenai varian yang akan dibawa dan harga yang akan ditawarkan. Di sini saja video aku kali ini. Semoga video ini memberi panduan dan manfaat tentang EV Smart #1 yang akan dilancarkan di Malaysia. Aku nak korang bantu aku untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification bell untuk video selanjutnya. Assalamualaikum.